Turbo fit planar ready 16 subwoofer cek sound gede lur. Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya ada di markasnya New Creative Jember. Sore ini prepare mau cek sound 16 subwoofer. Kita ini prepare apa lur? Info barusan katanya ada yang mau mantau. Untuk yang mau mantau masih besok katanya lur. Jadi sore ini mau cek sound dulu pakai 16 sub. Kemudian nanti malam katanya untuk planar yang di samping kanan itu dibongkar lur. Jadi nanti tinggal 12 sub katanya seperti itu. Jadi nanti cek soundnya untuk pantauan hanya 12 sub lur. Sore ini sudah ready, operator sudah ready di sini lur, dekat sama sound, berjarak sekitar 5 meter ini operatornya lur. Dan middleannya pakai 8 box di atas yang single, ada 2 low pack. Jadi ini gudang tempat anu lur, tempat pembuatan box markas CNC. Sedang sibuk semua ini untuk kru. Untuk truk yang kuning sedang dicat ulang lur, ditambahi biar tambah glowing. Untuk orange stylenya berada di dalam sana lur. Jadi yang kuning sedang dicat. Sekalian nunggu cek sound lur, kita lihat-lihat markase New Creative Jember. Ini ada Om Tono sedang ngecat lur. Dan di sini lur, tempat pembuatan box dari New Creative sedang ada proses pembuatan box middlean lur. Tuh di sebelah sana. Jadi di sini tempat garap boxnya NC. Monggo, barangkali ada yang minat di sini juga garap box lur. Garap planar 10 in single. Dan di sini markas lamanya lur, sama rumah Om Saji sama Om Ade.
halamannya luas untuk Neo Kreatif Jember. Sore ini sudah mulai ada penonton, Lur. Jadi cek sound sore ini. Untuk cek soundnya sampai malam apa gimana gak tahu, Lur. Oke, untuk power ada build up-an, ada 4 ada 3 lur, ada NX 10.000, kemudian FA 20.000. Lainnya Umbro dari New Creative. Ada 1 2 3 4 9 power subwoofer. Untuk linernya ada 4. Turbo fit planar ready 16 subwoofer, cek sound gede lur. Oke, lagi live streaming. Oke, untuk ACC-nya ada Behringer X32, kemudian ada Passlab Pass 1. Jadi kita spill-spill di area sekitar dulu, Lur. Sekalian nunggu cek sound dari Neo Kreatif Jember.